Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, penemuan tapir di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. Sewaktu warga ingin mendodo sawit atas nama Bapak Purnomo yang sedang memanen sawit, akhirnya ketemu seekor sapi terjerat oleh jerat warga yang tidak dikenali. Jerat warga itu menggunakan seling. Akhirnya partisipasi dan tanggapan masyarakat begitu kuat terhadap binatang yang dilindungi ini, sehingga Bapak Haji kita, ini dia orangnya, Bapak Haji Akai, yang turut membantu untuk penangkapan seekor, memberitahu dan informasi kepada masyarakat masalah tapir yang ada di Desa Sepahat. RT berapa, Bang? RT 3. Dusun Merambung. Dusun Merambung di Kecamatan Bandar Laksmana. Sebelah sana Pak Ujang. Kasih gelas saja. Nah, tuh. Nah, itu dia. Udah minum. Tegakkan aja, pegang di ember, Jang. Dia haus itu. Begitulah tingginya partisipasi masyarakat terhadap binatang yang dilindungi, sehingga saling membahu dan menolong. Dikarenakan peralatan untuk penjemputan kerangkeng dari Pekanbaru belum menyampe, kami lagi menunggu. Ih, dah luka dah kakinya, mak, sian orang. Lagi? Kasih. Tegak dulu. Ambil dulu. Ember, enggak tahu sah. Terus sih kami. Dia segar. Ah, kalau mau segar dia gitu aja. Ah, tuh. Mandi kan dia kan. Ini dah tenaga. Dah, itu udah mantap. Cuma kaki dulu. Ambil apa ember tuh? Ember tuh. Tunggu dulu, isi lagi pe. Pe. Lepas lo pe. Pape lah dia. Lepas lo pe. Isi dulu pe. Dia tertolong macam itu dah cukup bersyukur dia kepada masyarakat tuh. Yuk. Donangku kamu udah keduduk kita makannya. Oh gitu. Keduduk apa keduduk? Itulah dan senduduk itu. Donangka tuh Pak. Oh donangka depan rumah anu tuh. Ya nanti aja. Sekarang kita alternatifnya ini dulu. Daun apa ini? Udah dekat kan? Kalau dilihat dari situasi ini sudah hampir dalam 3 hari 4 hari ini. Nah, terkena jeratnya. Apa yang ditungging tumbangkan sikit, Jang. Ah, dia tak dapat lihat tuh. Ah, oke, okay, sap. Tahan. Tahan. Adik tadi bini. Ambil air. Satu ember tak cukup. Dah, itu dah syukur tuh. Sudah syukur dah. Dah sehat dah. Itu dah sudah terbantu dah tuh. Ah, kemarin meleleh ai mato. Awak nengok tuh sampai hati. Iya. Terpaksa juga nak dilarang, nak tidak kata aku beri air minum lah kataku. Iya. Ah, itulah diberi air minum dari jauh gini ya. Nengok tak sampai hati meleleh-leleh udah air mata binatangnya. Binatangnya ini paling baik ini. Pegang telinga tuh enggak apa-apa. Itulah. Baik deh, Pak. Kadang-kadang orang masang jerat nih tidak bertanggung jawab modelnya. Yeah. Ini jerat seling pula lagi nih. Seling nih. Ini dua alternatif nih, Pak, pasangnya, Pak. Ini jujur nih, Pak. Binatang hama seperti babi kalau nampak dia takut nih. Oh gitu, Pak. Yeah. Takut nih. Oh iya Pak ya. Mm-mm. Padahal hampir satu jenis. Hampir kan, satu loh. Jenis. Tapi jejaknya masih ada kecil-kecil lagi. Itu mungkin tak ada anaknya tak apa nih. Mak semangat dia minum Bang. Iya. Sudah itu sudah terbantu. Nah, sehat ya. Sehat. Alhamdulillah cepat terbantu. Disuruh siram katanya ambil air lagi. Sudah itu sudah dapat. Karena tempatnya teduh. Tempat teduh. Awas. Alhamdulillah. Ya, minum. Berarti jauh
ban juga ni patah. Ha. Ya. Dia kena dekat lapu ni tak dapat duit. Ha, dapat ini. Tak bergerak langsung. Mak